ini saya Tumini Carlos dan ada in the Marinum. The Marinum. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Tumini dari mana aku Tumini? Tumini ini dari, saya dari Belanda atau dari mana itu? Venezuela. Oh Venezuela ya. Kalau saya Inem itu dari Jawa. Loh kok iya kenapa itu bandungnya miring ya? Ya lanjut ya lanjut. Ini loh jadi dari Inem ini kita mau tanya-tanya sama nyonya yang satu ini loh yang dari Belanda ini. Kita mau tanya-tanya pada beliau ya. Kira-kira kehidupan siapa tadi namanya? Maaf saya lupa. Tumini Carlos. Baca. Mbak Tumini selama di Belanda itu ngapain aja? Saya macul. Oh macul di Belanda itu macul apa? Macul es apa macul apa tuh ya? Tulip, bunga tulip. Saya macul bunga tulip. Oh my god. Berarti di Belanda itu maculnya bunga tulip. Lah nek kalau bunga tulip itu kan dia ininya ke atas ya bunganya. Terus maculnya gimana? Maculnya ke atas. Jancuk. Jadi harus maculnya ke atas. Kalau di Belanda itu musimnya apa tuh ya? Musim durian. Sama kayak di Indonesia. Oh, kayak di Indonesia. Jadi kayak di Indonesia itu ada durian, ada rambutan, tapi nggak ada rambutan tuh ya? Ada. Oh, ada rambutan ternyata guys. Kecil. Oh, gitu guys. Kalau nggak salah. Iya. Kalau ini. Iya. Aku mau tanya lagi nih. Ya, boleh. Hasilnya biasa nanti kayak gini itu pakai apa tuh ya? Enggak pakai apa-apa. Lu pakai jaster, lipstick sama yang penting harus percaya diri gitu. Iya. Pokoknya semua itu harus butuh kepercayaan diri yang tinggi gitu kayak saya nih biar cantik gitu nih ya kan. Ya kan terus itu tipiknya ini loh pakai apa tuh ya? Apa itu harus digambarin loh. Iya, ini tadi kejedut. Tadi kejedut merah, benjol-benjol. Oke, okay. Natural aja. Semua itu harus natural. Iya, luar biasa banget. Dari dalam hati itu inner beauty, tau? Inner. Iya. Inner itu bukannya yang suka keluar dari inner ibu. Inner. Iya. Mbak Tumini itu ya guys, dia ini benar-benar super duper kaya raya guys. Pokoknya diem-diem ya, dia ini besok ini mau bagi-bagi duit yang banyak banget. Banyak banget. Iya. Buat siapa? Buat yang nonton kita ya. Sama-sama gila ya. Sering-sering nonton. Iya, pokoknya nanti kita ada bagi-bagi tuh duitnya wakek. Besok kita mau sebar di sini karena tadi Tumini tuh bawa duitnya satu koper loh. Itu loh guys. Duitnya apa itu? Duitnya apa? Ini untuk sementara segmennya ini dulu ya guys. Nanti habis ini kita lanjut lagi. Kita iklan dulu guys. Ya, yuk. Bye. Bye. Cerita KKN di desa apa kisahnya? Penulis menyebutkan jika KKN desa menari di akhir kita nyata yang terjadi pada tanggal pada 13 tahun silam. Adapun cerita lengkap KKN di desa penari di posting akun Simpleman ya. Pada 2019 kalian sudah pada nonton belum KKN desa penari itu? Kaget kamu nanti. Iya nonton ya jangan. Ini gimana royalti dari bank itu siapa namanya produsernya sutradara kemarin pak? Apa namu kamu kok kayaknya kok murung banget ngapa tuh? Iya loh Tumini, aku ki lagi sedih banget loh Tumini. Kenapa? Jadi ki kame lah iya aku sedih ya. Masa ki bojoku loh awet duit ya, awet duit sedih no. Ming 20.000, 20.000 kan toh buat tuku macem-macem yo. Ya. Ono lengan nih, ono apa kabeh itu ya, macam-macam sayur-sayurannya. Kue kurang. Kurang. Iya loh. Iya. Sekarang ini minyak goreng,
naik oh. Tapi sudah agak turun cuman sedikit ya, mungkin dia harus dikasih itu yang licin-licin biar kepleset ke bawah gitu harganya jadi turun jauh gitu ya kan ini ya? Iya orang Belanda itu masih ngerasain mahal ya mungkin harus makan yang rebusan naik sekarang ya daripada nanti pakai yang goreng-goreng kan juga enggak sehat ya. Apa rebusan itu apa Baido? Rebusan sayur, pokoknya yang bayam direbus, ubi direbus, ikan rebus, kabeh direbus, pakaian rebus, bisa juga. Iya, bisa juga. Pokoknya kamu semua direbus. Nah, iya ya. Tapi ini direbus-rebus kabeh ya apa aku enggak kurus gitu loh. Bosan ya kan. Iya toh ya. Kalau sekarang aja udah kurus kayak gini loh. Kapan sampai kapan ya ini minyak gorengnya tuh? Mungkin minyak gorengnya nanti sampai apa ya? ya nanti kita tunggu aja dari kabar dari pemerintah ya. Iya, semua yang di luar yang bersabar ya. Umini, ini aku punya permen buat kamu. Ini permen apa? Permen teh. Ini namanya permen legendaris. Ini dari sponsor ya. Oh iya. Hari ini di endorse sama permen jahe yang legendaris. Terima kasih. Dari zaman dahulu saya lahir atau belum lahir ini masih dalam kandungan juga. Ini udah ada loh guys. Kamu di kandung bukannya netes? Iya aku netes lewat nanti. Lewat kopi. Iya ini permen jahe. Guys, siapa yang suka ini sama permen jahe ini loh? Ini kenapa nih enggak ngeliatnya netok yuk, kayak sedikit. Nah, ini loh permen jahe ini siapa yang tahu? Ini legendaris banget dari tahun berapa ya? Mungkin ada yang tahu di sana tahun berapa ini diproduksi sampai dengan sekarang aku masih suka. Masih ada ya? Iya masih ada. Emang udah itu satunya ini murah banget loh. Ini yang produksi masih mbaknya apa anaknya? Mungkin udah uyut cicitnya ya. Apa sih ya? Itu namanya aku enggak tahu urutannya. Kamu enggak kenalan kemarin sama dia? Iya yang ibu dikenalan aku masa ke alam kubur sono ya. Ya iya kan orangnya manusia itu enggak ada yang hidupnya lebih dari 100 200 tahun ya. Kalau 100 tahun mungkin ada ya yang sudah apa biasanya orang-orang zaman dulu itu awet ya kan 100 tahun. Nah itu makan rebus-rebusan itu tadi. Jadi enggak makan banyak. Iya, enggak makan minyak. Tapi gimana kalau misalnya dari apa kita kasih giveaway minyak goreng? Awalnya itu ide siapa tuh loh ya tuh ini kita kasih giveaway tapi minyak gorengnya banyak tuh ini. Iya. Misalkan sendi satu karton. Gak kurang. Biasanya itu saya kasih satu truk loh. Satu truk. Kan kita kaya kita. Iya kan. Banget ya. Dia mau bagi-bagi. Kan sama kamu juga nanti bagi-baginya kan kita bareng ya kan. Iya, benar. Ntar kita bagi-bagi ya. Pokoknya bagi-bagi yang minyak, guys. Bisa dijual lagi nanti kan. Jual lagi yang pedagang pula aja. Yo. Jadi suatu saat nanti kita akan bakal panggil-panggil nih. Random pokoknya ya. Nanti akan random narasumbernya kita panggil bawa ke sini. Supaya dia bercerita dia mungkin ada keluhan gimana. Nah, nanti kita tanya-tanyain mereka ya. Dokter. Keluhan apa kok? Sakit. Kok keluhan. Iya, keluhan kan biasanya kayak misalkan masyarakat biasa yang misalkan dia ada apa namanya? Masih cong punya ganjelan di hati, pengen curcol masalah-masalah sehari-hari kamu deh. Iya betul. Nah, nanti kita bisa ngobrol sini, bisa jadi teman kita loh. Ya oke. Oke, bersama Tomini Carlos dan Ine Marina. Sampai jumpa lagi ya di video kita. Jangan lupa apa guys? Apa guys? Like, comment dan subscribe. Subrek ya guys, subrek itu harus karena subrek itu gratis guys, yuk biar kita saling maju bersama, oke, bye bye.